timur dan barat adalah milik bagi Allah. Pasam mawajuhullah, maka di situ arah yang diridai oleh Allah. Di situ kita menghadap Allah. Kita mengaji kitab tauhid, mengatakan Allah Taala dak bertepat. Atas dak, bawah dak, timur dak, barat dak. Tak bertepat. Dan mana dak bertepat? Dak bertepat, Allah Taala tu ada. Tak reti nak mikir ke tu. Hari ini orang mengaji ilmu sains melihat bahawa bumi ini asal tu bulatan. Yang duduk di tengah ruang yang kosong bersama dengan cekerwala-cekerwala yang lain. Alam yang luas yang besar. Yang begitu besar alam ini, bumi ini satu kecil saja. Semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Di atas, bawah, kiri, kanan, ke semua di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tahu semua. Dah tak layak kita nak tahu Allah Ta'ala duduk mana itu bukan hak kita. Cukup kita percaya Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Dia ada. Ada dia tak sama dengan kita, sama dengan makhluk. Tuhan. Kita tak boleh fikir dengan apa. Sebab kita tak pergi lagi pun. Kita tak pergi lagi Mekah. Duduk mikir Mekah ni lagu ni. Maknanya lagu ni duduk mikir-mikir. Pergi dengan siapa lagu lain. Lagu lain Mekah benda yang kita khayak tu lagu lain. Lain rupanya. Itu benda yang makhluk. Macam mana Tuhan kita nak khayak-khayak boleh ke tak boleh? Tuhan lebih lagi. Tuhan tidak ada bandingan, tak ada tandingan. Benda yang ada bandingan pun kita fikir-fikir tak kena dengan apa yang kita fikir. Macam mana nak fikir tentang Tuhan? Yang maha suci daripada sama dengan makhluk. Yang maha suci bersifat kekurangan. Inna Allaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha luas, lagi maha mengetahui. Maha luas rahmatnya. Rahmat Allah Ta'ala tak terhingga. Lagi sentiasa mengetahui. Sentiasa mengetahui Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu sebuah-sebuah. Semua Allah Ta'ala tahu berlaku. Termasuklah semut yang hitam, yang haluk. Yang merayap di atas batu hitam di waktu malam yang gelap gelita, Allah Ta'ala tahu. Tahu kaki semut itu berapa. Tahu mata semut. Tahu percakapan semut. Semut bercakap, Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala dengar semut bercakap. Itu kehebatan Allah Ta'ala. Oh, macam mana tahu belaka? Dah dia menjadikan belaka. Allah Ta'ala yang menjadikan belaka. Maka dia tahu belaka lah. Jangan kita berasa pelik. Bila kita percaya ketuhanan Allah Ta'ala, kita percaya semua sifat Allah Ta'ala.